Saat ini harga sawit Jambi untuk tandan buah segar, TBS, kelapa sawit Minggu, 25 September 2022, di tingkat petani di Kabupaten Tebo Jambi RP di angka Rp1.800 per kilogram. Terkait harga sawit Jambi dibenarkan Zufran Pengepul di Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumai Kabupaten Tebo. Ia benar harga sawit kini di angka Rp1.800 per kilogram, kata Zufran. Kata Zufran, TBS di Kabupaten Tebo sudah mulai ada kenaikan harga. Di angka segitu, petani di Kabupaten Tebo masih mengeluh ditambah kebutuhan pokok semakin hari semakin meningkat. Petani berharap harga TBS di angka Rp2.000 per kilogram. Walaupun demikian petani tetap bersyukur. Tapi alhamdulillah, daripada kayak kemarin di angka 1000 sekarang udah mendingan lah, di atas Rp1.000 per kilo, ungkap Zufran. Zufran menyebut, harga TBS Rp1.800 di tingkat petani, untuk di pabrik sudah di angka Rp2.000. Io di pabrik di Tebo sudah RP pukul 2.10 per kilogram, pungkasnya. Sekian harga sawit untuk tanggal 26 September 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.